Dalam tayangan yang terekam kamera CCTV, memperlihatkan aktivitas malam hari di salah satu toko handphone. Nampak juga ada beberapa orang yang sedang bertransaksi. Salah satunya seorang pria berbaju putih yang menggunakan helm tanpa menggunakan motor. Sambil menunggu pemilik toko, entah mengapa pria berhelm ini terlihat sangat resah dan gelisah. Ternyata ia merupakan seorang pencuri yang baru saja beraksi. Tanpa diduga-duga, pelaku ini juga sudah diikuti oleh korban dan beberapa orang lainnya. Merasa curiga dengan beberapa orang yang baru saja datang, detak jantung pelaku tentu saja semakin terasa cenar-cenut. Untuk memastikan apakah ini adalah pelaku yang benar, seorang wanita langsung mendekati pelaku dan mencuri-curi pandang agar dapat melihat wajahnya lebih jelas. Setelah melihat dan memastikan pelaku ini benar, wanita ini kemudian memberi kode kepada rekan lainnya. Tanpa berlama-lama,